apa gimana? Untuk mengasih kepada orang tua apa ya, tidak harus punya uang banyak. Sehari-hari pun sebelum ada yang menjadi viral, sehari-hari pun ada dah seperti ini. Orang tua tetap buat ibu mah suatu kewajiban seorang anak kepada orang tua, kepada yang di rumah, kewajiban mencari nafkah, bawa pulang ke rumah yang halal tentunya. Anu kamar itu merenon kayak orang tua? Mereka masihan merek emas, kalung. Kalung itu. Kalung emas. Berapa gram? 8 gram. Wih, banyak juga Mang Ade. 8 gram, sebelumnya 2 gram. Karena apa? Mang Ade merasa punya lebih uang. Ada uang di dompet 12 juta, dibeliin semua. Mang Ade cuma bawa ada 300 ribu di dompet. Karena apa? Semua itu hanya untuk seorang ibu. Mak, assalamualaikum, Mak Ade di robot dokter. Nah, Mang Ade, memang selalu dibelikan emas gitu, Mang Ade, ketika Mang Ade ngasih sesuatu sama Mak? Kalau Mak Ade mendapatkan sesuatu bukan emas, beras mungkin. Mungkin rezekinya lagi ada buat beli emas, ya beli emas. Nah, sekarang ya udah jadi selebritis lah bisa dibilang, Mang Ade ya? Alhamdulillah, amin. Kagak bakalan star syndrome kan? Mak Ade, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah sedikit pun merasa seorang artis. Kalaupun Mang Ade ada yang minta video, foto, tidak, Mang Ade pada senang ngevlog atuh. Sama orang-orang begitu, orang banyak suka ngomong apa-apa, Mang Ade mah tidak sombong. Tapi Mang Ade juga sekarang kalau misalkan ada acara di TV harus bisa tahu para rekan-rekan wartawan juga. Kan Mang Ade sekarang misalkan kalau mau masuk mana wawancara nanti ya kalau udah beres itu. Kayak gitu harus saling pengertian. Iya. Mang, tapi sekarang di jalan banyak yang suka minta-minta foto enggak sih, Mang? Iya, banyak yang suka. Kadang-kadang saya mau dipoto, kadang-kadang ada manajemen, ya mana jangan terlalu dekat musim corona. Jadi kalau misalkan ada di jalan Mang Ade mana minta foto, terus enggak sempat itu karena semata-mata menjaga jarak kan penting. Itu juga kan yang diprogramkan sama pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Kan itu program pemerintah menjaga jarak. Jadi rekan-rekan wartawan, jaga jarak. Jadi harus mencetok kepada orang banyak. Nah, Mang Ade, tarif endorse naik dong Mang Ade ya? Endorse Mang Ade, alhamdulillah Mang Ade coba endorse tidak tahu menahu karena Mang Ade punya manajemen di bawah naungan Kang Bojes, di bawah naungan Ibu Dewi Ratna Suminar, di bawah naungan Hari HPL. Karena Mang Ade percaya orang-orang itu orang-orang yang peduli. Dari kecil Mang Ade dari follower 600 mereka support ekonominya, support pemikirannya. Ibu Dewi Ratna Suminar selalu di hati Mang Ade dari awal Mang Ade 600 sampai 1000. Sekarang sabar 200 ribuan follower dan YouTube 200 ribuan juga. Sama, itu hampir sama. Jadi Ibu Dewi Rata Seminar, ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Nah, Mang Ade, sering dipanggil TV gini, Mang Ade? Alhamdulillah 5-4 TV ya, ada 5 sama sekarang TV. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atur nun buat si Ma. Jangan tanya sama si Ma, nanti Mang Ade jadi cerik di sini. Kenapa Mang Ade? Mang Ade kayaknya dekat sekali sama Ma. Harus dekat sama si Ma, karena si Ma satu sudah tua. Kedua, dari kecil Mang Ade kalau ada uang, kalau ada apapun, kalau ada rezeki sedikit pun selalu untuk nomor satu keluarga, terutama buat ibu. Kenapa dikasih ke ibu? Ibu itu untuk semua. Ngasih 5 ribu, ada yang minta jajan pasti ke ibu. Jadi Mang Ade istilahnya bukan memegahkan diri, tapi untuk memberi contoh kepada anak-anak muda sekarang. Jangan terlalu meminta kepada orang tua, tapi berusaha gali potensi, digawe, bukan mencari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan kalau bisa. Mang Ade yakin baru anak Aina dahar makanannya bagus, bervitamin, berenergi, otaknya jadi sudah beda. Milenial sekarang gali potensi, ayo kita bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang krisis ini. Mari kita gali potensi, bukan mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Yes. Yeah.